Jangan tawa lu. Masih bangun. Nelpon nelpon. Lu nelpon gua gimana? Mau numpang sahur. Iya gua. Allah. 422. Kalau 420 gua pampor sport 420. Apa sih namanya? 420. Cel buruan cel, ini keburu subuh cel. Gua belum sahur. Hari pertama. Ya gua tahu. Ya udah numpang sahur. Lu yang ada kayak apa kek? Apa ya, lu ada apa makanan? Enggak ada, Bang. Lu tahu sendiri jam berapa ini? Apa kayak mami? Ya orang kalau mau namu ya paham lihat kondisi jam berapa ini 4:22 lu namu. Kan gua udah bilang gua mau ngajak sahur, masa gua sahur kesini jam 10 malam gimana lu? Ya jam segini bener dong. Ya earlier dong lu datang lebih pagi gitu. Sumpah 4:23 lu lihat di luar enggak masih gelap. Ya Allah. Masih gelap ini. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ngapain? Numpang sahur. Jam berapa ini? Woi, 4:30 lari nih. 5 sih. 4:30 sih. Emang. Apa kayak gua makan sih? Gak tau gua. Wah. Ini. Aduh, apa ini? Kok bisa ada sih? Hah? Kok bisa ada? Ya, namanya settingan. Tapi jam 4:30 pagi banget. Jam 4:30. Cih, ini nyalainnya gimana, Cih? Apa? Bisa kan ya? Bisa. Enggak, ini bisa. Lampunya. Lampu. Oh, lampu. Ajan subuh. Ajan subuh. Jam berapa memang biasanya ajan subuh? Jam jadwal. Jam berapa? Jam 5. 5 kurang. 5 kurang. Tapi udah sehat tadi ya, hari ini. Udah, alhamdulillah. Naik apa tadi? Bawa mobil. Hmm. Bawa sendiri. Ada itu asisten. Asisten. Yang bawain mobil, Bapak. Ya, jadi kan kalau ke Bapak bawain mobil kan jadi Bapak bisa tidur. Iya, benar. Jadi kan pas sahur kan enggak ada yang ganggu kalau gitu kan. Sel imsak sel. Subuh. Jangan sampai gua hari pertama kagak sahur. Cuma perkara lu nanyain asisten, iya. Lu nanyain supir. Tapi lu pernah enggak sahur tuh pernah? Ya kalau dulu mah pernah. Kuat tapi kan. Kuat. Ya udah kalau kuat mah enggak usah sahur lah. Selamat sahur teman-teman semuanya. Ini konten apa juga gua kagak tahu. Ini adalah. Wah, sabar dulu, makan dulu. Dan ini adalah. Ini adalah episode pertama dari Musafir. Musafir. Apa itu? Makan sahur bersama. Orang kafir. Sebenarnya esensi dari sahur itu apa sih, Bang? Kalau boleh tahu nih, apakah ada hukumnya kah atau gimana? Kalau kita nggak sahur nih, kalau kita nggak sahur, apakah ada hukumnya? Apa gimana? Puasa kita sah apa enggak gitu? Sah. Sah tetap. Sahur itu sunnah. Oh sunnah. Iya, ya. Jadi lu boleh sahur, boleh enggak? Tapi dianjurkan untuk sahur. Dianjurkan untuk sahur. Karena di dalam sahur ada apa kok? Kan gua kok yang ngaji. Kok kan orang majelis. Liga. Majelis Lucu Indonesia. Bukan. Majelis kameramen. MKI. Eh, lu mau makan di atas, Pak? Ayo, seru. Seru apa di atas? Seru. Ayo, Kong. Jadi... Subuh. Apa? Seru. Ya, seru. Tidur nih, kapan gue. Kulit lagi tidur. Tolong jawab. Udah gak, Marcel? Jangan lagi aja udah. Kecil udah aja sama sih. Gue baru kali ini sahur di depan kancut. Bisa ya? Kancut teman. Ini udah aja? Belum. Ini apa? Ini intro. Intro. Oh. Ada. Sabar dulu aja kali. Mau naik ke situ nggak? Bisa ke tengah. Enggak usah. Kita ngobrol di tengah. Enggak usah. Lah, orang kalau ada masalah cari jalan tengah gak? Cari. Jadi kita ada masalah kan tentang sahur. Yaudah kita cari jalan tengah. Gak usah. Gak apa-apa. Enggak perlu. Cuman dulu tinggal di Priok. Pernah punya pengalaman puasa gak? Pernah. Ngikut puasa? Apa ngikut bangunin orang puasa? Dulu tuh gue waktu susah. Waktu puasa mulu ya? Iya.
Makanya ini adalah event terbesar gua. Puasa itu adalah event kebersamaan. Hmm. Ketika kita hidup susah dan miskin. Oh, orang-orang semuanya ngerasain kayak lu. Merasakan apa yang kurasakan. Hmm. Kalau dulu kan orang kan buset dah. Kayak gimana ya orang kita kan lagi bukan bulan puasa. Hmm. Orang pada makan, gua udah ngeliatin doang. Serius? Oh, dalam hati gua ih batal dia. Gitu. Tapi lu kan saban hari berarti puasa waktu puasa, zaman lagi enggak punya duit. Ada yang bangunin enggak sahur? Alhamdulillah. Yang bangunin abi. Apa? Perut sendiri. Dak dung. Bunyinya udah kayak begitu ya. Ih, makanya gua paling suka ya musik keroncong. Hmm, karena udah biasa. Udah biasa. Kalau senang banget sama Waljina. Waduh. Sama nasi Daria. Enggak keroncongan. Enggak keroncongan. Tapi kan lu enggak ngejalanin puasa di bulan Ramadan kan? Enggak. Maksudnya enggak secara lu pengen ibadah gitu. Iya kan? Belum. Wah, ada belum. Ada kemungkinan emang. Ada kemungkinan. Wah, ada. Iya. Wah, keren. Ya namanya entertainment. Kok entertainment? Ada kemungkinan. Ada. Enggak lah, kita jangan main-mainin agama lah. Bener, enggak boleh. Enggak boleh. Kalau cukup McDani aja. Ya kentut anjing. Orang lagi konten kentut. Tadi kan aja. Enggak. Traweh. Hah? Traweh. Pernah enggak? Ngikut. Tarawih. Dan tadarus. Enggak, trawehnya aja. Traweh kan biasanya kan lu bareng-bareng sama teman-temannya. Iya. Jangan sampai kalau traweh tadarus ada lagunya ntar. Traweh dan tadarus. Yang kau menutup rindu. Itu lagu apa? Ini ada lagunya Debu kan? Iya. Ya, bukannya disapu. Malah diundang. Iya. Tapi ini kita gelap banget gak, Kong? Enggak, aman. Aman. Keren kamera lu ya. Set. Berapa harganya? Ya, harganya menjilat. Kita kalau kagak begitu gak beli begini-begini. Iya gak sih? Iya. Harganya harga diri. Lu kalau pegang kamera gua bahasa itu. Menjilatan semua. Bahasa banget. Tapi kalau lu cium rumah gua nih. Kenapa? Bau asem. Kok bisa? Karena dihasilkan dari hasil keringat. Wah. Oh, keren. Terawih sih, gua perang sarungnya. Oh, lu seneng perang sarungnya. Perang sarungnya. Ikut. Lu mah pasti ya. Ikut pasti. Kalau enggak ikut diomelin sama abang-abangan. Kenapa? Lah enggak bantuin bagian. Oh, gua kata gara-gara lu punya sarung enggak kepake gitu. Ya Allah, enggak gua minjem sarung orang. Oh, tetap minjem. Oh, perang sarung itu yang seru. Terawihnya mah kagak berarti. Terawihnya kagak, gua nunggu aja. Nunggu di depan masjid. Oh, berarti ikut dong. Terawih kan masuk dalam, Bang. Ya, tapi kan lu ikut ke masjidnya berarti. Ikut. Ya berarti. Tapi gua nunggu di depannya. Disamper. Disamper gitu. Marcel gitu. Heeh. Lu mulai nih terawih gitu. Lu nungguin di orang pada terawih lu di depan. Nunggu di depan. Ngapain? Nunggu aja. Makan lumayan lama, sejam setengah. Iya, nunggunya lama gua. Lu berarti denger dong ceramah. Enggak, gua beres-beresin sendal. Oh. Terus kalau gua lihat ada sendal yang bagus, gua beresin ke rumah gua. Maling anjing. Kok gua ngaku ya. Maaf ya teman-teman. Iya, enggak apa-apa. Di Priuk siapa yang barang siapa sendalnya bagus terus hilang pas tarawih? Nah. Yo. Udah pasti subuh, sel. Subuh. Belum ya? Belum, masih intro. Udah subuh. Makan dulu. Ya. Diuyup. Itu paling enak sih. Tuh. Alhamdulillah gua udah kelar sahur. Nikmat deh. Udah. Lu pernah sahur begini enggak? Oh, lu program sahur ya udah berapa tahun? Program sahur. Enggak, cuma setahun doang, kemarin. Tahun kemarin ya? Sama tahun ini. Tahun ini sama tahun. Iya, sama tahun ini. Kemarin tuh gua sahur, harusnya gua 30 hari full. Tapi cuma 5 hari. Gara-gara Covid. Ajan subuh. Selamat. Selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan. Obrolannya kita lanjut nanti. Enak lu ya, habis sahur. Masih nyala? Bukan masih nyala, Pak. Apa? Jam berapa ini? Jam 5. 4:06 tuh. Udah kayak orang belajar. Angka-angka 4:05. Oh iya. 0:05. Ya enggak apa-apa ya, udah kalau lu mau istirahat kan gua cuma numpang sahur. Udah tadi lu udah nemenin gua sahur, lu udah ikut sahur. Enggak, lain kali gini, Bang. Lu kalau mau rumah aman, kita kan kawan. Iya. Lu dengar tuh, ngak-ngak-ngak. Ini mau di jamnya ngak-ngak-ngak. Tapi lu, ya Allah, rumah lu dari mana nih tadi? Cilengsi. Cilengsi, iya emang dekat kemari. Iya.
Kenapa nggak ke Lolok dulu? Lolok kan deket, ada situ Cibubur. Kan nggak Kristen ya? Ya justru itu. Jikalau kamu datang ke sahabatmu, ya sejalur. Kalau ke saya kan beda server, Pak. Saya dipaksa untuk bangun. Saya besok jam 7. Besok? Ntar? Hari ini. Lo harus lihat dulu ntar. Ntar lo lihat Insta story gua. Jam 7. Batuk lo. Yang minum ini. Iya. Yeah. Tolong. Iya. Ada isinya. Iya dikit-dikit lah. Abad yeah. Usaha udah. Iya. Yeah. Gak apa-apa bener. Minum ini. Di gua. Kalau tadi di lu aja. Oh iya bener. Iya. Minum ini. Nah gitu. Kan cakep. Di isi ya. Bagus. Episode 1 langsung memancing ya. Iya. Yuk langsung yuk. Sian. Hidup aja mesti. YouTube-nya gak diisi built-in. Freon. Dingin dong. Dingin. Ya sorry dong kalau gua ganggu sih. Lu masuk, udah begitu gak ada basi-basi lu. Lah, lu merasa terganggu kan? Gua merasa terganggu, gua udah bangun melek gak bisa tidur lagi. Ya udah gua cabut. Lu lah gua udah kelar sahur, gua kasih kemarin minta temenin sahur. Iya gua paham, udah gua temenin. Ya lu temenin gua juga, gua masih melek. Itu urusan lu, urusan gua kan udah kelar. Oh kenceng omongan lu hari ini. Udah, gua pengen balik. Nah dulu, orang mau curhat dulu ini. Curhat apa sih? Apa kek? Kan udah, lu ngobrolin puasa udah. Tadi gua nanya-nanya lu, sembari kita sahur, sembari gua nanya-nanya. Tapi kalau di bawah 10 menit ga dapat AdSense. Udah, ntar gua... Mau di 10 menit kok? Gua slow motion. Gitu. Ketawa juga. Gitu. Sulit juga. Aman bisa kan durasi. Lu mah... Gue lagi latih diri gue aja. Buat? Komedi sahur jam 3:30. Masih kocak apa kagak ini gue? Iya kan? Tapi kan ini udah kelar. Oh iya. Jam 5 udah kelar. Kelar. Kocak udah kelar. Udah kelar. Enggak lah, gue mau gak kelar-kelar. Amin. Gak kelar-kelar, amin. Kocaknya gak kelar-kelar. Amin. Apa sih rahasianya? Rahasianya? Miskin. Saya gak mau miskin lagi. Miskinnya panjang gitu. Panjang. Iya. Ini aja rumah lu udah gede banget. Iya, kacau banget ini rumah gua. Dulu gua terakhir ke rumah Marcel masih seubin rumahnya. Ya Allah, seubin. Seubin kan. Nada lu kenapa begitu? Biasa aja nadanya. Tapi seneng banget ya stand up ya, kacau ya? Seneng, alhamdulillah. Ngebuka jalan banyak banget orang. Parah. Ngebuka kesempatan banyak. Sekarang acara-acara, buset semuanya anak stand up. Iya, benar. Sahur. Benar. Di lu ada dua. Ada gue dua. Kok lu dua sih? Bagaimana sih? Di lu ada gue. Di acara lu. Di lu ada gue. Di acara lu ada dua. Acara gue ada gue. Iya, ada satu lagi kan? Mas Jegel. Nah, Mas Jegel. Di TV sebelah? Ada Diki, ada Diki, Rige. Ada Rige. Iya. Yeah. Nah lu ada ga? Ini. Aduh. Ini. UTV. UTV. UU aja. Yeah. Eh jangan UU doang lah. Sang orang Cina ntar. UU bener. Lu jangan kenceng-kenceng. Kenapa? Mulut lu bokaldo. Iya, bokari. Bokari. Tadi tuh bokari. Iya. Ada kicuy di sini juga. Ada kicuy. Lagi pucet bibirnya. Pucet deh. Lagi ada masalah sama cinta dia. Masuk konten tuh cuy. Iya. Lagi masalah cinta. Kicuy ya. Ada masalah cinta ya? Enggak. Besok mau pedupan. Oh. Ngapain? Hah? Ngapain? Benerin genset. Iya. Yeah. Benar. Kicuy suka kedupan. Itu suka emang hobi ya cuy. Hobi deh. Ini sholat subuh mau berangkat. Ini bentar lagi. Mau sholat subuh ya. Ada lu sholat dulu. Ya ini gua mau sholat makanya lu inilah kasih apa ke wejangan buat teman-teman yang puasa. Tapi gak, oh teman-teman puasa yeah. Semangat. Ya. Mudah-mudahan puasanya full. Amin. Jangan tergoda sama yang namanya buka di tengah jalan. Lu pernah nggak tapi goda-godain teman lu? Nggak pernah. Tapi gua dulu kurir. Kurir apa? Ketika lagi sekolah, gue yang suruh beli es, beli apa. Oh. Jadi gue. Tapi lu nya puasa? Enggak. Oh lu nya emang gak puasa? Iya kan kalau udah dibeliin mah gue minum. Kan gue dapet korpean ya. Oh iya benar. Dulu tuh, namanya hidup ya kan? Namanya hidup. Jadi gitu ya teman-teman, puasa semangat ya. Kata Bang Marcel. Semangat. Lu seneng gak sih
Seneng gua. Ramadan tuh. Ini momen-momen Ramadan tuh adalah momen-momen yang menurut gua ya bisa dibilang beda karena sama yang lain. Karena beda. Gua bisa mendapatkan sebuah kebaikan yang dari semua orang baik. Wih. Semua orang baik. Dan mudah-mudahan setelah puasa tetap seperti itu. Oh benar, betul betul. Bener. Jangan cuma di Ramadan ya doang. Benar. 11 bulan ke depannya kita tetap harus. Iya. Baik. Karena yang harus ditahan hawa nafsu ya harusnya setiap hari. Setiap hari. Bener. Jangan ada momennya doang. Ush, bagus. Sama kayak Valentine. Iya. Iya hari kasih sayang. Kasih sayang setiap hari. Setiap hari. Hari ibu ya setiap hari. Setiap hari. Iya. Sebenarnya yang ditanamkan ke diri kita. Betul. Maksudnya ke situ. Iya, intinya kan hablum minannas, hablum minallah. Oh shit, kayak ngerti. Terbalik. Alhamdulillah sambil nggak, iya, karena hidup. Bener. Jadi kita kan kun fayakun intinya bang, ikhtiar aja. Iya betul. Ikhtiar. Semua kita jalani ikhtiar. Semua bahasa ya lu keluarin ya tadi. Orang gua sebelum makan ada Allahumma lakasumtu. Bukan buka puasa itu. Itu buka puasa. Sebelum mak. Itu buka puasa. Pas buka puasa. Itu buka puasa. Iya, karena gua belajar. Oh iya benar. Allahumma lakasumtu. Wabika aman tuh. Ya kan? Ya. Walau watabila. Aduh anjing. Oh, Sel, nge-cut ke denger nih Sel. Nah, udah gak usah. Tapi bener kan? Salah. Salah. Oh, harusnya gimana harusnya? Ajarin gua dong. Lur, ajarin gua. Biar gua paham ketika gua buka puasa. Buka puasa, ya. Doanya. Allahumma lakasuntu wa bika amantu wa ala rizkika wa ala rizkika amantu wa ala rizkika wa ala rizkika aftortu aftortu bi rahmatika ajamain. Udah ya teman-teman ya, puasa semoga semoga berkah sampai buka puasa sampai full sampai lebaran. Dadah. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.